Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah dipertemukan kembali dengan tahun baru Hijriyah, dimana sebagai simbol tahun yang dimiliki oleh umat Islam, yang didasari hitungannya dari perjalanan hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang mengawali bulan Hijriyah, tahun Hijriyah ini adalah bulan Muharram. Muharram artinya disucikan, dibersihkan, sehingga bulan ini masuk daripada bahagian bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Muharram ini, sebagai bulan yang istimewa, dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, yang walaupun juga semestinya amal soleh ini dikerjakan bisa juga di bulan-bulan yang lain. Namun anjuran daripada menjalankan amal soleh di bulan Muharram ini lebih kuat anjurannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Secara umum, amal soleh sudah banyak kita paham dan kita mengetahui. Hanya lebih umum lagi, saya ingin menyampaikan sebenarnya amal soleh itu adalah amal yang seperti apa. Imam Fakhrur Razi menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa amal soleh itu adalah amal positif yang didasari dengan 4 perkara. Dasar yang pertama adalah al-ilmu. Dasar yang kedua adalah an-niyah as-salihah. Dasar yang ketiga adalah al-ikhlas. Dan dasar yang keempat adalah as-sabr. Di mana amal didasari oleh 4 perkara ini, maka amal tersebut akan menjadi amal soleh. Ada amal mungkin bentuknya seperti amal soleh, mungkin orang sholat, mungkin orang puasa, mungkin orang melakukan aktivitas amal yang lain. Akan tetapi ketika tidak didasari dengan 4 perkara ini, maka amal tersebut tidak bisa menjadi amal soleh. Sekedar contoh saja, dalam sebuah nasihat disebutkan, Imam Ahmad bin Ruslan dalam kitabnya Shafatuz Zubat dalam sebuah syair beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tapi dengan tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu akan mardudah, amal-amalnya akan tertolak. La tuqbalu, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada niat yang salihah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal. Ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama tentang innamal a'mal. Ada yang memaknakan bahwa innama tamamul a'mali binniyat, sesungguhnya sempurnanya amal itu adalah dengan niat. Para ulama mengelompokkan makna ini ke dalam kelompok-kelompok ibadah ghairu mahdhah. Sedekah baik, tapi kurang sempurna dengan tanpa niat yang baik. Silaturahim baik, akan tetapi akan menjadi lebih sempurna jika diniatkan dengan niat-niat dan tujuan yang baik. Ada pula yang memaknakan bahwa innamal a'mal, innama sihhatul a'mali bin niyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Maka di sini dikelompokkan ke dalam ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, salat, Maka tanpa niat tidak sah haji, tanpa niat tidak sah puasa, zakat tanpa niat tidak sah. Ini memasukkan makna daripada innamal a'malu binniyat. Ada lagi yang memaknakan bahwa innama qabulul a'mal, sesungguhnya diterimanya amal itu binniyat, tergantung kepada niat. Dikelompokkan oleh para ulama untuk mengaitkan tentang keikhlasan orang yang beramal tersebut. Ketika amal itu didasari dengan ikhlas, lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda Nabi SAW mencontohkan, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih dan waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Ada satu gambaran yang sama-sama hijrah, sama-sama berangkat ke Madinah, sama-sama meninggalkan kampung halamannya, tapi yang kelompok yang satu ilallahi wa rasulih, meniatkan hijrahnya karena Allah, menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jika hijrahnya diniatkan karena wanita, karena harta, maka dia hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Karenanya posisi niat dalam rangka menuju amal yang saleh adalah suatu hal yang sangat penting sekali dan perlu untuk dijaga sebaik-baiknya. Selanjutnya, amal akan menjadi amal saleh jika didasari dengan keikhlasan. Mengamalkan sesuatu, kalau ikhlas yang terbaik adalah lillah. Tapi yang terpenting adalah ikhlas dalam hal ini menjalankan sesuatu bukan karena li'ajlin nas, bukan karena manusia. Karena amal li'ajlin nas itu adalah a'malul munafiqin, amalnya orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Disinilah karenanya keikhlasan ini penting untuk dijaga. Tentunya keikhlasan manusia berbeda-beda sesuai dengan tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.